Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai segala hidup kita, menciptakan segalanya, dan kejadian ini juga atas izinnya. Musibah ini adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan musibah kebakaran ini tentu atas izinnya, dan di balik izinnya Allah ada hikmahnya. Hikmahnya sekarang ini kita hari ini berkumpul untuk mengambil bagian amal peduli. Jadi hari ini tentu apa yang dibawa oleh Bastas ini adalah bentuk peduli kepada warga kita, masyarakat kita, untuk kita sama-sama beramal lewat kegiatan bakti peduli sosial ini dengan kejadian kebakaran. Inilah hikmah yang paling utama menurut saya. Karena itu tidak ada yang menginginkan yang namanya musibah, tetapi Allah lah yang memberikan kita cobaan seperti ini. Karena itu sekali lagi Pak Camat dan kita semua, dana ini cukup hanya 10 juta. 10 juta ini biasanya dia hanya stimulan untuk kita sama-sama mengambil bagian. Apa yang bisa kita ambil? Pikiran tak, tenaga tak. Kalau ada tetangga yang punya kayu yang bisa dimanfaatkan, ada sepupu, ada keluarga, ada saudara, cobalah kita ambil bagian amal di tempat ini dengan bersama-sama mengambil peran sumbangan. Kalau zakat ini kan 4.000 sekian orang yang memberikan sumbangan. Dari dana 10 juta ini adalah kumpulan banyak orang, seluruh PNS. Itu adalah bagian dari zakat yang kami, zakat impak yang kami kumpulkan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.